Dunia U17 dan juga persiapan tim-tim menghadapi gelaran Liga Champions yang akan berlangsung dini hari nanti. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana. Juventus yang akan kedatangan raksasa Spanyol yaitu Real Madrid yang kini memuncaki klasemen sementara grup B. Menjadi ambisi besar bagi Antonio Conte untuk dapat menundukkan para alumni Bianconeri sekaligus menjaga peluang Juve lolos ke babak 16 besar. Tentunya hanya di TV One saluran Piala Dunia. Dan juga nanti kami akan mengajak Anda menyaksikan gelaran semifinal dari Piala Dunia U17 pukul 7:30. Kami akan segera kembali menemani Anda kabar petang sesaat lagi. Si yang piawai main basket tapi bukan dengan kakinya. Presiden Javier Mascherano, pemain menyerang dan bertahan, bisa main basket dengan kepala, bukan dengan tangan. Apa yang seorang kiper di Liga Argentina bisa lakukan dengan kepala dan bukan tangan? Thomas Berdych pada partai terakhir grup A kejuaraan tenis dunia ATP World Tour bersama Nadal, Stanislas Wawrinka juga berhasil lolos.